Sudahlah Latifah. Kamu gak usah mikirin perkataan Kikan. Tapi kata-kata Kikan tuh benar, Mas. Kamu jangan mikirin masalah ini. Itu gak penting buatku. Tapi ada baiknya kalau kita mendengar apa kata-kata Kikan. Karena aku juga gak mau kalau Mas menyesali semua ini di kemudian hari. Insya Allah aku tidak akan menyesal. Aku memilih kamu sebagai pendamping hidupku. Atas dasar cinta. Dan aku yakin, ketulusan hatiku memilih kamu akan diridhoi oleh Allah. Salam, Kikan. Tante, Kikan boleh ngomong sesuatu nggak sama Tante? Oh, boleh, boleh. Ayo, silakan masuk, yuk. Ayo masuk, Kikan. Siapa yang datang, Umi? Kikan? Iya, tadi Kikan bilang ada yang penting mau dibicarain sama Umi. Astagfirullahaladzim, Kikan. Kamu serius dengan apa yang kamu katakan tadi? Serius, Mas. Aku yakin kamu adalah laki-laki yang tepat buat aku. Tapi itu gak mungkin, Kikan. Kenapa? Aku sudah menemukan pendamping hidupku. Dan itu bukan kamu, Kikan. Tapi Kak Latifah gak pantas mendampingi kamu. Aku yang pantas. Tidak pantas menurut kamu. Tapi pantas menurut aku. Tapi Kak Latifah itu perempuan yang menjijikan. Dia cacat. Dia gak secantik dan gak semenarik aku. Bahkan teman-teman di sekolah aku mengidolakan aku. Termasuk di kampung ini. Astagfirullahaladzim. Dan kamu bangga soal itu? Kenapa enggak? Kika. Kecantikan dan daya tarik seseorang tidak semata-mata dinilai dari penampilan fisik semata. Karena itu tidak bersifat abadi. Kamu memang cantik dan menarik. Tapi aku lebih melihat Latifah perempuan yang sesungguhnya. Yang memiliki sesuatu yang tadi kamu sebutkan. Kamu udah dibutakan sama perempuan cacat itu. Kamu sadar? Gimana orang-orang di luar bakalan hina kamu kalau kamu lebih milih dia dibanding aku? Astagfirullahaladzim. Aku sama sekali gak peduli perkataan orang. Aku hanya peduli penilaian Allah terhadap pernikahanku. Enggak lebih, Kika. Kika, kamu mau tolong aku? Tega! Kika. Ada apa, Latifah? Mas Lukman, ada yang Latifah ingin bicarakan. Mas Lukman ada waktu sebentar. Insya Allah. Ayo. Aku pengen Mas memikirkan lagi niat Mas untuk menikahi aku. Karena aku cuma perempuan yang gak pantas untuk bisa mendampingi hidup Mas Lukman. Astagfirullahaladzim, Latifah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Itu sama artinya kamu tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ke kamu. Maafin aku, Mas. Tapi kalau sampai pernikahan ini terjadi, Kikan adik aku pasti terluka. Karena dia benar-benar mencintai Mas Lukman. Tapi Latifah, cinta itu tidak bisa dipaksakan.
Aku memang menyayanginya dan mengaguminya. Tapi perasaan itu tidak lebih sebagai perasaan kakak kepada adiknya. Latifah, tidak semua cinta dinilai dari penampilan fisik semata. Karena cinta adalah suci, yang harus dirasakan dengan perasaan yang tulus. Karena Allah menurunkan cinta dengan segala keindahannya. Dan satu hal lagi, Latifah, aku mencintaimu dan menjadikan kamu sebagai istriku. Itu murni karena Allah. Allah yang sudah menuntunku untuk memilih kamu. Ya sudah, sekarang sebaiknya aku antar kamu pulang. Pokoknya, kalau gue gak bisa dapetin Lukman, lo juga gak boleh dapetin dia. Kikan? Assalamualaikum, Kikan. Kak, Kak tolongin aku, Kak. Tolongin aku. Masya Allah, Kikan. Kamu kenapa? Kok sore kayak gitu? Kak harus bebasin aku dari sini. Kakak kesini sekarang ya. Aku mohon sama kakak-kak. Kamu jelasin, kamu ada di mana dan kamu kenapa? Tadi itu ada orang jahat, terus mereka nyulik aku. Mereka sekarang bawa aku ke gubuk tua, Kak, yang ada di ujung kampung. Tolong, Kak, bebasin aku, Kakak kesini ya. Aku takut banget, Kak. Yaudah, Kakak sekarang sana ya. Kamu tenang ya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Kak, tapi aku mohon sama Kakak. Kakak jangan bilang sama Ibu, soalnya aku gak mau Ibu sampai sedih. Iya, Kikan. Kakak akan nyelamatin kamu. Kamu tenang ya. Pokoknya Kakak akan nyelamatin kamu sekarang juga. Yaudah, Kak. Makasih ya, Kak. Ya Allah, aku harus dapetin Kikan sekarang. Jebakan gue berhasil. Sekarang gue tinggal ngejalanin satu rencana gue lagi.